Yo, what's up guys, balik lagi ngerebalin setiap kebiasaan di Ramadan. Gimana kabarnya nih my friend, semua baik-baik aja. Kayak yang single tetap santuy, yang kapal jangan agresif. Di video kali ini gue bakal lanjutin games yang berjudul Sword Hunter ya cuy ya. Sebenarnya gue udah mulai agak malas ya cuy mainin game ini ya, karena tingkat kesulitannya sangat sulit dan gradingnya juga sangat susah semenjak ada updatean. Sebelumnya gue pernah juga kontenin tapi mati ya cuy, dan gue malas uploadnya. So kita coba aja go ya cuy ya, dan kalau misalnya nanti tulisannya N berarti gue langsung N-in aja dan resmikan game ini tamat ya cuy ya. Ya lihat aja nanti lah, kita save dulu aja. Oke, udah di ACC ya cuy ya. Wah ini sumpah tingkat kesulitan game ini aneh cuy, asli susah banget buat namatinya. Kan ditambah lagi ada updatean, terus ada stage baru juga, jadi sampai stage 18 ya cuy, yang asal jadi mission 18 ya, itu yang asalnya cuma 15 ya. Ya sampai ketemu di 1/5 ya. Oke cuy, ini udah di stage 5/20 nya ya cuy ya. Ini kita jangan dulu di try cuy, karena stage 5 ini masih terbilang mudah ya cuy ya. Itu gua dapet itu ya, apa sih, senjata pelangi, skill pelangi ya cuy. Anjing, jadi gak fokus gini. Sorry toxic. Mudah di sini tuh kayak hard anjay. Asli lah cuy, musuh-musuh damage musuhnya tuh nggak ngotak asli cuy. Kayak apa sih gitu cuy. Gua 10 kali mukul dia nih, dia 3 kali mukul gua udah kayak sekarat guanya cuy. Jadi nggak adil cuy di sini tuh cuy. Itu alasan gua malas lanjutin game ini ya cuy ya. Sekarang game ini juga jadi pay to win, yuk sampai ketemu di stage 10/20. Oke cuy, ini udah di stage 10/20 ya cuy ya. Agak merepotkan cuy tadi musuh-musuhnya cuy, tapi sejauh ini masih baik-baik aja ya cuy ya. Cuy, kita coba lihat aja cuy. Betul, gue gak akan terlalu banyak baca cuy, biar agak fokus juga ya cuy ya. Tuh kan, kalau banyak baca gak fokus. Lihat keseriusan gue saat bermain cuy. Waduh, gak ulti. Kalau ulti gue masih bisa bacot karena otomatis cuy. Ini betul si Mavfire nya ngeselin bet cuy, asli dah. Oke, itu shield juga menguntungkan sedikit ya cuy ya. Aduh, makannya kiri enak cuy. Oke, mati nih bosnya nih. Hati-hati, dia ngincer banget cuy sekarang cuy. Nice, beres ya cuy ya. Janganlah nih gua barbar, jangan itu ya, yo sampai ketemu di 15/20 cuy. Oke cuy, ini udah di stage 15/20 ya cuy ya. Sejauh ini masih aman dan gua bakal pakai musou dulu ya cuy ya. Oke cuy, ini gua udah pakai mode musou ya cuy ya. Anjay. Jago gak sih cuy ini cuy? Apa sih cuy perubahannya cuy? Jadi lebih kuat cuy kayaknya cuy. Oh lebih sakit itu damage 100.000-an anjir. Oh ada ultinya, ultinya sama gak sih? Oh, ultinya mah sama, gua pikir beda ya cuy. Karena mode musou cuy, dan itu juga lama cuy nambahnya cuy. Gua pikir beda, akhirnya gua gak penasaran lagi ya cuy. Ternyata gitu cuy, musou itu cuy ultinya cuy. Gua tetap harus fokus anjay. Ini gua fast hand kali bah. Wedeh, bisa muter gitu ya. Oh ya cuy, jadi tambah kuat, damage juga tambah sakit ya cuy. Oh terus slice nya bisa bikin orang terbang anjay, keren. Bahkan bos pun bisa terbang cuy. Duh, ya terbang cuy, gila anjir, keren banget anjir. Andai gua gini terus ya cuy ya, pasti GG sih. Gua nyari modnya game ini gak ada anjir. Gua takut itu cuy, takut malah kehapus cuy pas download modnya cuy. Kan pasti harus ngapus gamenya cuy buat masukin yang mod cuy. Gue takut kehapus cuy, makanya gue pakai yang murni nih cuy.
dan merintis ya. Fred meninggal dong. Eh, cuy, ini padahal gua mode masuk tetap aja kuat. Oke, mati dia itu ya. Oke, nice. Yo, ini enggak akan gua skip sampai stage 20 ya, cuy ya. Oke, refresh dulu bentar. Bangsat, gua refresh enggak ke-refresh. Dah. Aduh, suara gamenya jadi hilang, cuy. Ya udah bentar ya. Oke, cuy, continue fight ya. Tadi suara gamenya enggak ada hilang, cuy. Oke, pas 16, dominator-nya dapet. Ini cuy, gue jadi bisa spam seal ya cuy, enak cuy. Ini gue pakai 2 seal. Fred. Ini pasti suka ada aksi-aksi heroik yang menarik cuy. Nah ini nih, ini belum parah nih. Nyebelin total anjir, cewek ini cuy, asli. Oh bukan yang ini, yang nyebelin tuh yang shadow cuy. Kalau Rose Assassin-nya biasa cuy, ada Rose Assassin shadow cuy. Dia bisa ngilang, bisa summon shadow juga kan. Oke, ini meninggal nih semuanya nih, roto nih harusnya itu ya, tapi enggak, mereka kuat kali anjir. Oh meninggal deh, meninggal tapi enggak semua. Kroncok-kroncoknya aja hebat-hebat cuy. Bosnya seperti yang kalian lihat sendiri lah, mode musuh aja gua kesusahan. Oh skill damage nih mantap nih, semua skill gua jadi naik ya cuy ya. Oke, nice. Yang sini cuma ini doang ya. Nanti tuh ada si mark merah, mark fire, anjir nyebelin itu cuy. Oke, diratakan lagi ya pakai slice ya cuy. Iya cuy, kuat mereka cuy. Bahkan nih tadi di slice ini nggak ada rasa cuy. Parah kali anjir. Rudah nggak ada rasa cuy, slice gue cuy harus dipukul beberapa kali cuy, lama cuy ini cuy. Satu matchnya cuy, satu misinya tuh lama cuy, bisa sampai 30 menit anjir. Ini gue baru 24 menit ya cuy, hampir 25 menit cuy, 5 menit lagi setengah jam. Oh itu udah masih nambah lagi cuy, gila ini game. Dan gue harus ngebunuh anjir. Oh sekarang jadi online ya? Iya sekarang jadi online cuy. Kalau sinyalnya jelek langsung nge-lag cuy karakter kita cuy. Oke, langsung pindah ke sini karena harus bunuh si darahnya ya cuy ya. Oke, darahnya udah mati tuh kayaknya. Iya udah mati beneran. Oke, di sini gue kayaknya kuat sih karena spawn shield terus ya. Pun gua gak ngerti cara aktifin shield yang itu tuh, yang legend yang masuk yang pelangi tuh kayak gimana cuy. Katanya move aja cuy, ini dapat shield. Gua harus tengah, nice di tengah nih. Betul, kamera gua udah gelap karena hari juga udah mulai gelap ya cuy. Berarti artinya menandakan bahwa gua mainin game ini lama cuy. Gila, pegel jari cuy. Oke, mas birunya mati nih, satu lagi. Oke, deg-deg gua spam gitu ya, mantap. Oke, nice, ulti lagi nih, nggak ada rasa sih ultinya cuy, mana dia terbang lagi, keren anjir. Deg-deg gua keren gitu anjir, spam. Oke, mati satu, nice. Aih, ini selisih gue sama yang direkomendasikan tuh 700 doang sih. Direkomendasikan 19.000 powernya dan power gue 19.700 sih. Gak gigi gimana coba sih. Akhirnya aja power gue selisih 3.000 tetap kalah anjir. Yang kalau menang berarti gue pro edan. Wah ini nih release blade nih. Tiap kali slide. Jadi ada blade, ada fire. Nah, kayak gitu cuy, kita ini dulu aja lah. Oke, nah ini tuh 18, mantap lah. Si mark merah cuy yang ngasihin tuh cuy, dia kuat banget anjir. Kuat terus, banyak banget skill cuy. Ah, ini Rose Assassin mah, gampang lah cuy. Ini sama si ungu juga nih, ngeselin nih, meskipun dia nganyerang, dia spawn anjing terus nih. Dan dia tebal banget darahnya cuy, kuat cuy.
manusia ungu ini pakai topi nih. Pas assassin mah biasa aja cuy. Kalau banyak kayaknya rese juga ya. Oh enggak deng, biasa aja cuy. Darahnya juga enggak tebal, tipis. Damage-nya kayaknya sak. Oh ya sakit cuy. Sakit cuy damage-nya cuy asli. Oke, nice. Wah, tapi tipis banget darahnya cuy si assassin ini cuy. Tuh, si assassin udah mati, ini masih hidup cuy. Si ungu nih, topi ungu nih. Pelatih anjing gitu ya cuy. Tapi anaknya dia tuh dia kan loncat-loncat, jadi pas dia loncat gua tebas, dia terbang-terbangan kayak gitu cuy. Oke, udah beres, ada lagi cuy, banyak cuy. Oke, 2 menit lagi setengah jam anjir. Parah kali game ini ya. Ini cuy alasan gua balas mainin game ini cuy. Mas lanjutinnya cuy, gradingnya juga sekarang jadi malas cuy karena terbatas banget. Udah mah dulu terbatas, sekarang jadi tambah terbatas cuy. Apalagi sekarang games tuh enggak bisa ditonton pakai video, harus beli anjir. Jadi kan pay to win cuy. Kalau pas zaman dulu tuh enggak ada istilah kita beli pakai uang asli cuy. Jam semuanya terus nonton video gitu. Sekarang nonton video aja bisa beli cuy, parah sih. Meskipun energi nambah jadi maxnya 40 ya cuy. Kalau nggak lawan bos gue bisa bacot cuy. Wah, darah gue untung nambah terus ya karena gue tadi itu vampir cuy. Anjir. Nah itu skillnya si Mat 156. Oke mati kau. Satu nice. Ini kita incer. Wah ini dulu ya. Sekali lagi satu tebas lagi mati nih. Nice. Mati dua lagi cuy. Wah kalau si Mark merah tuh tebel banget anjir darahnya cuy. Tebel banget cuy darahnya cuy. Ini gua udah mulai pegal total. Rekot ya pegal total. Darah gua mantap sih. Nambah terus dari tadi. Oke mati satu. Satu lagi AFK dia si Mark Fire nya. Nah ini Mark Fire tuh stop AFK terus cuy. Dari tadi udah dua kali dia AFK terus. Nice. Yo yang ke-19 ya cuy ya. Blade damage, kita blade damage aja cuy biar nggak banyak skill dan nonton video lagi cuy. Ini ada cutscene-nya ya cuy ya. Ini si Dark Rose ini, Sister Barbie. Why are you here? Kamu mengapa kamu di sini? I'm Rose katanya. Cut the crap and fight. Oh, Sister Barbie itu siapa lagi cuy ya? Oh, betul ya gua belum mati ya sejauh ini ya. Oke lah gua semangat nih cuy. Meskipun pegal jempol. Oke, nice. Aduh, anjir sakitnya. Bayang aja sakit banget cuy. Ini tuh nyebelinnya pas pas gua ulti dia tuh bisa ngilang cuy. Anjir damage nya tuh 11.000 cuy. Iya damage gua 100.000 tapi mungkin itu dia puluhan juta anjir. Nih kayak ini ya ulti ya gua ya. Nih ini bisa, dia bisa hilang anjir. Tuh dia hilang pindah ke belakang gua anjir. Dia bisa spawn lagi darknya dan darknya sakit banget anjir bayangan maksudnya shadownya itu bukan dark itu kan gelap ya tuh lihat sakit banget anjir gimana gua cara menangin game ini tuh itu masih ke 19 belum 20 gimana nanti kalau 20 nih alah nice tuh dia bisa hilang padahal dia lagi terbang diterbangin tuh. Gua nggak jadi semangat cuy ya lawannya kayak gini tuh nggak adil tuh nggak aci kalau gua kalah gua resmikan tamat kalau gua menang gua lanjutin dah asli menang stage sampai 20 ya cuy kalau menang disini oke okay. Oh belum masih ada dan ininya jadi 10 ya kan asalnya 50 ya cuy nge-revive nya cuy oke okay, nice. Di next musuhnya siapa? Di 20 itu ini aja di 19 udah kayak tai gini cuy. Dark Rose. Nah, apa sih? Jago banget ya cuy. Bayangannya lihat cuy, ada berapa cuy? Hitung cuy. Per damage 11.000 cuy. Kena gua semua langsung jadi tai gua cuy. Oke, tapi Dark Rose-nya semakin sini semakin tipis. Oke, nah dia udah diterbangin hilang. GG. Gak ada gimana cuy dia base hilang dan dia munculnya dengan loncat anjir dengan loncat cok
Kok bibi gimana? Kalau nggak salah counternya si Dark Souls tuh itu sih yang pedang warna biru cuy, tapi gua belum upgrade cuy. Iya cuy, benar. Gua pernah kalahin Dark Souls itu waktu itu pakai pedang warna biru cuy. Tapi ini juga bisa kalah nih. Mana lagi? Nice. Dia gak akan hilang, gua yakin, karena dia oh anjir. Bisa hilang cuy. Oke, dikit lagi nih. Rekor muri nih, anjir. Rekor muri apa tuh? Rekor muri. Oke cuy, gua antusias banget cuy. Lihat cuy, Dark Souls-nya cuy. Dikit lagi cuy darahnya cuy. Oke, shield gua aktif ya. Dan hilang lagi cuy. Oke, nice. Aduh, dianya pas lagi hilang lagi. Oh, mati. Nice. Oh, belum anjir. Nice, mati cuy. Ini gua kalahin tinggal bayangannya doang cuy. Bayangannya anjir, bisa hidup lagi dong. Wah, apaan tuh? Oh, kabur ya. Kabur. Berarti musuhnya ada di depan. Dark Souls lagi cuy. Kita lihat kebenarannya aja lah cuy ya. Ada you are running very fast. Kamu lari sangat cepat. Wait for me, tunggu aku. Oke, kita pakai cuy. Wajib pakai cuy. Oke cuy, kita lanjutkan ya. Waduh, kita tambah defense aja lah, bodo amat cuy. Gua malas nonton video lagi cuy. Kita all damage ya. Kita lihat. Oke, cutscene. Oh bukan, ah ini baru cutscene. Dark Cross, I see where you going this time. Aku melihat kamu. You have been tricked. Wow, kamu sangat anjir, ada lagi genjur. Literos, don't be afraid, I'm coming. Oke, okay. What, why are you? Apa, anjir ada lagi Ninja Dog, eh, oh Dog, man, family. Up, shut up. Wah, anjir. Tusuk, gimana, sorry toxic, gimana cara ngalahinnya cuy, lawan 3 sekaligus dan ini bos-bos kuat semua anjir. Gak logis cuy, fix. Gak logis total, legit. Gua mati dengan hormat nih anjir. Full respect Sword Hunter. Gua mati dengan hormat dan sorry gua gelap ya. Oke. Oke lah cuy, mungkin segitu video dari gua. Makasih banyak banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Aduh kok gelap ya cuy. Jangan lupa like, comment, share, subscribe and ATL.